FX Borneo FC G Junior dikabarkan sebentar lagi akan bergabung dengan PSS Sleman pada bursa transfer kedua 15 Desember mendatang. Seperti diketahui, FX Borneo FC G Junior merupakan pemain naturalisasi Indonesia asal Kamerun. G Junior belum lama ini berstatus bebas transfer seusai kontraknya di Borneo FC tak diperpanjang. Namun G Junior tak perlu waktu lama untuk menyandang status bebas transfer. Ia dikabarkan dekat untuk bergabung dengan PSS Sleman. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi supporter PSS Sleman. Pasalnya, di tengah berbagai macam permasalahan yang menerpa PSS Sleman, manajemen Laskar Super Elja berhasil menggaet pemain berpengalaman seperti G Junior. Bukan tanpa sebab, mengingat sosok G Junior merupakan pemain dengan status naturalisasi yang kenyang akan pengalaman, serta trofi di berbagai klub yang pernah ia bela. Tercatat setidaknya 4 trofi yang telah dikumpulkan pemain berusia 35 tahun tersebut. 2 trofi saat ia membela TSW Pegasus di Hong Kong pada tahun 2009 serta 2 trofi lainnya ia raih di Indonesia. Saat berkarier di Indonesia, G Junior sukses mempersembahkan gelar juara Liga 1 2016-2017. Pada saat itu, ia mampu mencatatkan 25 laga dengan torehan 5 gol dan 2 assist untuk The Guardian. Selang 2 musim, G Junior kembali torehkan prestasi bersama klub asal Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Ia mampu mengangkat trofi Piala Indonesia di tahun 2019 seusai di partai puncak menundukkan Persija Jakarta. Pemain yang kerap berposisi sebagai second striker atau winger tersebut sukses menorehkan 53 laga dengan torehan 13 gol dan 4 assist bersama PSM Makassar. Sementara di klubnya sebelumnya, Borneo FC G Junior hanya mampu mencatatkan 9 laga dengan torehan 2 gol bersama Pesut Etam. Kali ini di jelang putaran kedua Liga 1 IA Santer dikabarkan akan bergabung dengan PSS Sleman. Satu indikasi kuat telah muncul dari akun Instagram G Junior yang menyiratkan bergabungnya pemain naturalisasi asal Kamerun tersebut ke PSS Sleman. Dalam catatan kariernya, G Junior pernah merumput bersama Persebaya Surabaya, Persiwa Wamena, Mitra Kukar, Madura United, Bayangkara FC, PSM Makassar hingga yang terakhir Borneo FC. Demikian berita hari, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suwun.